Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nur Triambodo. Oke, selamat siang saya ucapkan dari Jogja, Jogja istimewa. Nah, di video kali ini saya ditemani oleh ketemu lagi kita, saya Aryo, Aryo 1, Aryo 2 Double Aryo ya. Ini ketiga kalinya kita ketemu, pertama itu belusukan jalur Balbapang, terus kedua Madukismo, dan ketiga di Jembatan Kewek. Di sini kita mau ngapain, Mas? Tolong jelaskan. Ini pengganti saya saat ini, presenter sementara. Apa, Mas? Kita di sini mau melihat indahnya pemandangan alam. Enggak, bukan. Kita di sini mau mengungkap sejarah bahwa Jembatan Kewek itu dulu ada dua. Ada dua. Jadi yang satu punya NIS dan satu punya SS. Nah, kita mau menguak yang punya SS-nya karena yang saat ini yang terlihat di sana bisa diarahkan ke mana yang sana. Nah, ya, ya, yang ya, saat ya. Ini adalah punya NIS. Nah, kita mau menguak yang punya SS-nya. Nanti bisa dilihat di foto di slide-nya nanti. Nanti ditampilkan. Oke, berarti yang digunakan saat ini itu warisan dari NIS ya, Mas? Betul sekali. Yang sekarang ini dari punya NIS yang sekarang dipakai untuk double track. Oke. Oke, langsung saja di mana bekas fondasi milik SS. Simak video ini sampai dengan selesai. Mantap. Ini akan dijelaskan oleh Mas Aryo Wibowo. Bagaimana, Mas? Ya, di belakang kita ini udah ada jalur NIS, sudah ada jalur NIS, dan yang bekas jalur SS-nya itu bekas jembatan SS. Ini dulu di sebelah kanan di sini. Ini bekas ada pondasinya, pondasi jalur SS, pondasi jembatannya, dan pondasi jembatan yang tersisanya satu. Nah, yang di sisi sebelah sananya. Itu sekarang saat ini sudah menjadi jalan raya yang menjadi penghubung jalur Tugu, Kota Baru, dan Malioboro. Terus yang sebelah sana kenapa nggak ada bekasnya, Mas? Kalau dari sebelah sananya itu karena sudah untuk dibuka jalan, jadi itu dihancurkan pondasi SS-nya. Jadi yang tersisa hanya satu aja, satu pondasi yang bekas jembatan SS dulu. Oh ya, ini dahulu dibongkar sama siapa, Mas? Dulu ini jalurnya dibongkar sama Jepang pada masa era pendudukan Jepang di Indonesia. Sekitar tahun berapa itu? Sekitar tahun 1942 dan 43 itu. Oke. Jadi yang saat ini terlihat hanya pondasi ini atau ada yang lain, Mas? Yang saat ini terlihat untuk dari sisa jalur SS di Jembatan Kewek ini hanya satu pondasi ini aja. Nah, dan ada satu lagi tiang sinyal jalur bebas. Punya NS, SS, dan NIS jalurnya. Kenapa tiang dinamakan sinyalnya tiang sinyal bebas, Mas? Itu sejarahnya gimana itu? Karena dulu pada ada saat perjanjian SS dan NIS untuk melintasi ini. Jadi ini dulu jalurnya punya NIS. Nah, SS minta izin untuk bisa lewat sini. Dan bikinlah jalur dengan tiang sinyal jalur bebas. Oh, itu dahulu yang bangun NIS ya? Yang pertama bangun jalur ini adalah NIS, mulai dari Semarang, Solo sampai Yogyakarta. Ya, kan SS di sini cuma menyewa. Di sini ya, NIS ya. Cuma hanya sewa saja, karena untuk menghubungkan lintas antara stasiun Tugu sampai ke Solo, menghubungkan sampai Surabaya. Oh, saya pernah baca sih, Mas. Jadi jalurnya itu dibangun NIS,
Terus yeah. NIS menyewanya ke SS, itu benar nggak? Lebih tepatnya yang SS menyewa ke NIS. Iya, maksudnya yang membuat jalur itu NIS. Iya. Yeah. Terus NIS membuatkan jalur ke SS gitu loh. Terus oh, yeah. yang pakai SS gitu. Iya. Yeah. Karena terkendalanya waktu ini jalur NIS tuh punya 3 rel. Jadi ada 2 gauk. Satu yang 1435 dan yang satu 1067. Yang 1435 itu yang punya NIS. Nah, yang dan dibangun jalur satunya lagi, gauk satunya lagi itu ukuran 1067 itu punya untuk jalur SS. Karena harus bergantian dengan persilangan memakan waktu begitu lama, makanya dibangunlah satu jalur lagi oleh NIS untuk lintasnya SS. Dan inilah salah satu bukti yang masih tersisa jalur SS yang ada di Jembatan Kewek Yogyakarta. Oh ya, berarti ini yang bangun NIS. Terus yeah. tapi yang make SS gitu yeah, kan? Betul. Itu berarti bertahan berapa tahun Mas dari pembangunan itu? Dibangun tahun berapa sih ini? Kalau untuk pembangunannya kurang lebih sekitar tahun 1920-an. Mm-hmm. Tapi kalau salah tolong diralat. Iya. Yeah. Nah, tapi dan hilang itu mulai tahun Jepang mulai masuk. Oh, iya. Yeah. Berarti kurang lebih ada 30 tahunan lah jalur ini bertahan ya. Iya. Sampai Jepang masuk ke Indonesia. Oh ya, ini untuk ke atas bisa nggak Mas melihat secara detail gitu? Bisa, nanti kita lewat jalur yang ada di belakang sini, nanti kita lewat jalurnya. Ini kita lihat pondasi dulu apa yang tiang sinyal itu? Kita sambil ya. Berjalan aja. Oke. Kalau nanti melewati tiang sinyal dulu baru ke pondasi. Oke. Monggo Mas, kali ini dibimbing oleh Mas Arya Wibowo ya. Nah, bukti kalau ini masih jalur punya KAI, di sini ada patok. Oh iya, ini patok rel. Yang rel biasanya perungka ya, Mas ya? Iya, masih perungka. Masih makanya itu saat ini yang sudah berganti KAI itu masih lahan KAI sampai sini. Berarti ini terbukti kalau ini adalah area jalur bekas jalur kereta dulunya. Dulu di sini ada bekas rail bed, jalurnya SS. Dan ini masih ada tiang sinyal jalur bebas. Berarti maksudnya bebas itu sepenuhnya digunakan bisa, oleh SS. Iya, boleh digunakan SS dan boleh digunakan NIS juga. Meskipun itu dibangun NIS, yang tersisa, masih utuh. Meskipun tiang-tiang sinyal, ruas-ruas sinyalnya sudah hilang. Ini dibangun sekitar 1920-an ya? Iya. Untuk tahun pastinya saya lupa. Oke, siap. Relnya dulu berarti di mana relnya? Relnya arah sini. Sini. Ini. Apa ya? Lurus terus apa? Rada, ini dari kalau dari arah Tugu ke arah Lempuyangan jadi arahnya ke sana. Agak lurus. Baru berbelok. Tapi tetap berada di sisi jalurnya NIS kan? Iya, tetap berdampingan jalur. Berdampingan. Oh iya, setelah SS menggunakan jalur ini, apakah double gauk masih dipakai SS? Setelah jalur SS dibangun, kalau salah diralat, setelah jalur SS dibangun, itu double gauknya sudah tidak dipakai. Maksudnya sudah tidak digunakan SS lagi. Tapi dengan NIS yang punya mungkin punya gauk juga 1067 jadi bisa dipakai juga. Oh, untuk lintas sana. Berarti setelah NIS membuatkan jalur untuk SS, SS sepenuhnya memakai jalur ini. Iya, betul. Sudah tidak menggunakan jalur NIS yang sekarang aktif ya. Iya, betul. Oh ya, ini kan nanti lurusnya sampai ke stasiun Maguwo itu ya, Mas? Iya, betul. Dari stasiun Maguwo dan di situ ada pondasi-pondasi jembatan juga. Oh iya, saya teringat waktu itu saya juga berusukan di stasiun Maguwo juga masih melihat dua pondasi yang masih tersisa. Itu dahulu juga viaduk ya? Iya, itu viaduk. Viaduk yang dibangun juga untuk lintas jalur SS juga. Berarti itu peta
mana ya? Dari sini Jogja ke mana? Solo. Solo. Itu SS jalurnya khusus ya? Khusus. Nah, untuk kalau yang belum paham SS apa, SS bukan spesial sambal ya. SS itu Staatspoorwegen. Perusahaan swasta Belanda zaman dulu. Nah, itu NIS, negeri ya. Iya. Negeri kalau NIS swasta, tapi NIS itu yang pertama. Soalnya pertama. Yang membuat stasiun Samarang NIS itu NIS. Terus kita mau kemana lagi Mas Arya Wibowo? Kita ke pondasi jembatannya aja langsung. Okay. Yang tersisa tinggal satu-satunya. Cocok juga ya jadi bos. Inilah sisa pondasi jembatan jalur lintas SS. Tepat bersebelahan dengan jalur NIS. Oh ya, ini kan udah jalur ganda ya Mas, double track. Iya. Yang masih asli dari dulu. Yang masih asli dari dulu itu yang jalur sisi sebelah sana. Sana itu tadi. Oh, kalau dari sini kiri ya? Lah. Sisi. Itu jalur yang ya, pondasinya itu soalnya itu ada pondasi asli yang bekas NIS dari zaman NIS. Oh, yang itu tengah itu? Tengah itu. Oh. Jalur aslinya yang paling oh ini sisi sini sisi agak dalam. Agak dalam. Ini sisi. Oh, yang ini. Iya, ini jalur asli. Ini yang masih asli Belanda. NIS, ya. Oh. Yang baru itu yang di sebelah sana. Oh, yang double track yang buat tahun 2007 ya itu double ya. Track. Dan ini miliknya Staatspoorwegen. Ini jalur punya SS Staatspoorwegen. Oh ya, nanti ada yang nanya Mas. Kok tersisa pondasi ya, besinya kemana itu? Besinya diangkut Jepang untuk pada zaman proses pada saat ke Perang Dunia Kedua. Oke. Diangkut Jepang ke untuk pembangunan di Sakatibaya sampai ada yang ke Filipina juga. Okay. Termasuk rel-relnya. Oke. Okay. Jadi nanti kalau ada yang nanya udah dijelaskan sama Mas Arya Wibowo ya ini ya. Cuma tersisa gini aja ya Mas ya. Ya, yang saat ini menjadi seperti monumen. Monumen pemberitahuan Jogja lah itu. Oh iya, tapi biasanya kalau naik kereta emang bagus sih Mas pemandangan dari sini. Terkesan sudah masuk Jogja gitu. Emang udah masuk Jogja. Iya. Kan emang udah di Jogja. Di atas ada apa Mas? Kosong. Ini udah Mas, segini doang. Untuk jalur SS yang tersisa hanya ini aja untuk di jembatan Kewek. Oh ya, yang di Magu juga masih ada ya? Iya, untuk yang di Tugu Lempuyangan yang tersisa hanya ini. Selain ini sama Magu udah nggak ada yang lain ya? Yang masih tersisa? Yang masih tersisa itu depan Balai Yasa. Balai Yasa Pengo Lempuyangan. Lempuyangan. Apa itu yang tersisa? Masih ada jalurnya, jalur SS-nya. Oh sekarang tapi digunakan untuk cabangan, apa? Sekarang ini digunakan untuk running test. Running test? Iya. Running test itu, lokomotif? Lokomotif. Nah, untuk jalurnya sudah hilang, untuk percabangan ke sananya. Oh, iya, oke. Sudah Mas, gini doang? Iya, untuk jalur ini cukup untuk sampai sini saja. Cukup. Kalau kurang jelas nanti bisa hubungi Mas Arya Wibowo ya, nanti sosmednya ada di bawah. Nih. Punya YouTube nggak Mas? Nggak ada Mas. Nggak ada, mungkin ya. Nanti Instagram atau Facebook ya. Oke, siap. Ditutup Mas.
tahu nggak saya nutupnya gimana? Wah, nggak tahu mas, saya nutupnya gimana? Yang saya tahu nutupnya gitu loh. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Arya Nur Triambodo di sini, jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Salam juga dari Mas Arya Wibowo. Oke netizen, sebelum video ini ditutup, Mas Arya mau klarifikasi ini. Kenapa mas? Ya, sekarang saya juga baru menemukan ternyata jalur aslinya NIS itu yang tengah ini. Yang tengah karena ini ya? Double track itu bergeser. Jadi jalur aslinya itu yang ada tiang untuk pantografnya KRL. Itu dulu adalah jalur aslinya NIS tengah sini, di antara double track ini. Oh, berarti ini digeser kanan kiri biar geser. Dapat apa ya? Tumpuan pondasi ya semacam iya, itu. Pondasi tengah sana itu ada tambahan untuk tumpuan. Yang pondasi aslinya tuh yang tengah ini. Yang tiang pantograf itu. Ya. Apa lagi, Mas? Itu aja sih. Itu aja. Saya juga baru tahu tadi habis jalan ke sana. Oh, itu. Klarifikasi dari Mas Arya Wibowo ya. Nah, itu. Ini yang asli dari NIS. Iya. Stasiun Tugu di depan sana itu.